suami saya dia memang setiap hari buka lah. Follow saya. Ha, tiap-tiap hari dia tengok Jaden. Tak apa. Duduk atas katil tu ha, dia main Facebook. Duduk atas katil. Dia duduk kat mana? Bertahun aku idamkan padamu wahai kekasih. Lafaz rindu padamu, mengharap bertemu, penawar hati luka. Tiap saat, di tiap ketika, kau terbayang di mata. Segala cinta memujamu oh kasih. Jom terus bersama dengan Cik Deng kan ada. Kau tengok, kau jenguk babe. Gadis yang jelita di sebelah saya rupanya sudah berpunya babe. Aku ingatkan dia tak ada anak. Dan tapi hari ni anak dah tiga babe. Aduhai, aduhai. Ting 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 ting. Dan di hujung sana suami kesayangan babe. Rockers babe. The Rockers Tajul. Aduhai, aduhai. Dah kita bersama dengan Awang Pineng dah jauh datang kemari. Terima kasih untuk pretty woman kakak kita bersama dengan abang the most handsome man adalah abang Tajul dan anak dia tiga orang babe. Salah seorang yang sana follow abah dia. Aku ingatkan perempuan rupa-rupanya jantan. Dia gelak tu, dia gelak tu. Assalamualaikum kak. Aku salah. Nama. Nama saya Aimi. Aimi. Tu, Aimi nama manja babe. Tu. Ha, suami namanya. Nama dia Tajul. Tajul suami. Eh, macam mana dia boleh jumpa dua tu? Macam mana dia boleh jumpa? Eh, Kak Leha dah tanya macam mana kau boleh jumpa dengan dia? Jumpa kat mana? Cepat. Sebenarnya, dia dulu sebelum ni kerja bank tau. Senang dapat kerja orang Pinang kalau dah lawa kan. Pergilah minta kerja apa pun mesti dapatnya. Alamak, abang tak cemburu ke? Akak dah kerja bank sekarang. Cemburu eh? Eh, jealous. Jealous. Mana tak jealous, weh. Aduhai, muka mengalahkan Janani. Alamak, betul ke? Janani. Kedah segak, weh. Pinang beautiful, wonderful. Dan terima kasih bersama dengan Cik Deng Kanada daripada Pinang berapa lama ni? Berapa jam datang sini? Dalam 6 jam macam tu. 6 jam lah. Oh, terima kasih untuk orang Pinang kita. 6 jam bersama dengan Cik Deng Kanada. Nampak gaya aku bagi nak keping lebih. Nak keping. Aduhai. Ting, 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 ting. Satu ketika, sebelum bekerja dengan bank, akak ni bekerja di Pizza Hut. Tiba-tiba si nakal, abang di sebelah tanya, Tajul, nak kerja Pizza Hut juga? Kerja dah penuh. Rupanya sebelahnya ada KFC. Aku cuci pinggang pun tak apa. Janji hari-hari aku tengok Aimi. Lama-lama dikenyek mata dapatlah juga kat dia. Aduhai. Saya tanya satu je. Kenapa minat sangat kat abang ni? Minat sebab rambut kot. Rambut panjang. Patutlah rambut panjang. Ni saya nak taruh rambut panjang boleh? Aku nak taruh rambut panjang juga lah. Aduhai. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk keluarga yang bahagia? Ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Ke bawah nampaknya. Cik-cik-cik. Weh, ini Nakyu. Nama apa nama? Nakyu. Penyanyi. Gagah Waganza. Wow, Nakyu. Bagi kat Nakyu dulu. Ha? Ambil. Weh, tak pernah bagi RM50. Maknya bagi 50 sen je. Aduhai. Nama-nama, dek? Airin. Ha? Airil. Ni penyanyi Indon punya. Airil lah ni. Kau jangan jumpa Luna Maya lagi. ada lagi. Ting. Nah, untuk di atas. Abah dan seorang lagi. Gini. Berapa yang ada? Cik. Yang ni nama apa ni? Nama Aus. Aku haus duit. Kita bagi yang kau haus duit kan. Kita bagi. Ini untuk abah dia. Abah Tajul dia. Ting. Mama mesti lebih, be. Mama yang mengalahkan Jananik mesti lebih. Ini bagi akak. Bagi akak lagi sekali.
Ting-ting-ting-ting, kau tengok, kau jenguk. Dan kenapa suka sangat Siti? Dan Siti ni yang paling lawa pernah diadakan daripada saya ni. Kenapa minat sangat? Sebab dia punya nama tu. Nama Honda City. Honda lah. City Comel kan? Haa, cek dia bubuh kan? Honda City Comel, memang comel, babe. Aduhai, aduhai. Eh, hey, kalau kau naik kereta ni, abang tak jealous ke? Tak tahu nak kata, cuba tanya dia. Cuba tanya dia. Abang dah jeling macam tu je. Bang, sabar bang. Slow. Dan kenal saya melalui FB saya rasa. Ha, betul. So macam dari mana? Facebook. Suami saya dia memang setiap hari buka lah. Follow saya lah. Tiap-tiap hari dia tengok jeling. Tak. Duduk atas katil tu. Ha, dia main Facebook. Duduk atas katil? Dia duduk kat mana? Ceteka komen kat sini. Dia duduk atas katil. Ni duduk kat mana? Baik, sorry, tersak. So, urusan bersama dengan Cik Ding ada, bagaimana tu kan? Urusan mudahlah. Sudah dekat phone dah WhatsApp. So, dalam seminggu lebih macam tu je dah. So, hari ni first time tengok kereta? First time. Lepas tu terus ambil kalau jadi? Yes, betul. Terus ambil, babe. Terus tamperin, terus ambil. Tadi nak bayar duit RM900, tukar nama. Aku cakap tak payah, free je. Dia melompat kat dalam, babe. Tercabut tudung dia. Ramai bersasul tu. Semalam nak ambil kereta, macam mana telatah abang tajuk? Oh, dia seronok lah. Dia buat apa kat akak semalam? Dia belanja makan. Dia belanja makan. Kau percaya ke? Cik Din, tanya hari. Semalam tu hari apa? Hari ni hari Sabtu. Semalam hari apa? Semalam Jumaat. Semalam hari penat. Jom kita tengok. Oh, hari Jumaat. Dek, kau tidur awal sikit hari Jumaat, dek. Hari Jumaat kau tidur awal. Dia akan ditidurkan semua sekali. KKM akan tidurkan mereka. Alamak, tersasul mereka. Jom kita tengok telatah akak tu. Tu. Masa gara-gara masalah sepele, kau langsung ucap minta putus sepele. Setiap hari kau tuduh sah, sayang saya juga manusia. Pesanan terakhir daripada orang Penang, bayang lepas datang cuba Cik Din Kanada. Terima kasih secara ikhlasnya untuk orang Penang datang jumpa Cik Din Kanada. Pesanlah kak untuk teman-teman, rakan-rakan, kakak-kakak gorgeous tu nak cari kereta, nak beli kereta, pesanlah sikit kak. Kalau nak dekat beli kereta yang baru ke second hand, carilah Cik Din sebab cepat. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk Kak Amy berserta dengan Abang Tajul yang nakal. Ting 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 ting. Tunggulah aku kan tiba, milikimu kekasih. Kau selalu di jiwa, hanya kau yang ku kasih. Itu dah, hanya kau yang ku kasih. WhatsApp segera kepada saya 01234000034 kali deh. Ketika kau terbayang di mata, ku luahkan segala cinta. Memujamu, oh kasih, dalam dada terus meronta, ingin melafaz cinta. Ku rindumu, oh kekasih, jiwa melara. Tunggulah aku kan selamat.